ngapain sih kesini? Ini bisa dilepas aja gak sih, Dante? Mau ngapain? Saya mau bicara sama kamu tanpa emosi. Oke? Oke? Ngomong aja. Kemarin Dinda hubungin saya karena dia butuh pertolongan saya. Dinda itu lagi ada masalah. Dan masalahnya cukup besar. Jadi dia butuh teman untuk cerita. Jadi kamu dengerin dia curhat, gitu? Iya, itu semua saya minta ke Dinda. Karena saya tahu, Sal, Dinda itu lagi ada masalah yang cukup berat. Dia lagi ada masalah sama suaminya. Dan karena saya udah nganggap Dinda sebagai saudara perempuan saya, jadi saya nggak akan biarin dia ngadepin masalahnya sendiri. Wow. Jadi Dinda curhat sama kamu, masalah dia sama suaminya, iya? Iya. Yeah. Terus kamu berkedok sebagai penyelamat di kehidupannya Dinda, gitu? Ini kita tuh mau kemana sih, Cok? Udah, ikut aja deh. Ntar lu juga pasti tahu kok. Kalau ngomong kayak gitu tuh gue takut deh. Lu gak macem-macemin gue kan? Biar lo gak kedinginan. So sweet banget sih, Cok. Muka galak kayak lo ternyata bisa romantis juga. Baru tahu kalau gue romantis. Yaudah, terus ini kita mau kemana? Lapar tau. Shh. Udah, diam aja ya. Sekarang ikutin gue, oke? Okay? Ya ikutin kemana lagi? Lu ngapain? Udah. Ini kenapa harus tutup mata segala sih? Udah, diam aja ya. Pelan-pelan. Duh. Ini apaan sih, Coki? Udah berapa sih? Sabar. Ini apaan sih? Gue buat suasana spesial ini untuk orang yang spesial. Gue sengaja ngajakin lo kesini supaya kita bisa nikmatin bintang-bintang yang gak malu-maluin malam ini. Lihat deh bintangnya. Mereka lagi pada keluar semua di langit. Sil. Gue sekalian mau ngucapin terima kasih sama lo. Karena lo kemarin-kemarin udah ngerawat gue pas gue lagi sakit. Gue terharu banget sih. Sama-sama, Cok. Tapi gue juga mau makasih sih. Lo udah bawa gue ke tempat yang romantis kayak gini. Ya, suka gak? Suka gak ya? Suka sih. Gue udah lama gak diromantisin sama cowok. Gue happy kok ngelakuin ini.
Karena gue ngelakuin semua buat lo. Kamu dengerin saya ya, Dante. Awalnya memang curhat. Ketika Dinda nyaman sama kamu, kamu jadi kasihan sama Dinda. Terus aku gimana? Hah? Kembali lagi seperti masa lalu aku. Aku udah bilang sama kamu dari awal aku gak suka sama Dinda. Tapi kamu masih bersikap baik sama Dinda. Aku gak nyalahin sih kamu bersikap baik sama Dinda, enggak. Tapi maksud aku tuh, kamu jangan berlebihan. Cukup ya, Sal. Sudah cukup kesabaran saya ngadepin sifat kekanak-kanakan kamu seperti ini. Cemburu kamu ini gak jelas, tau gak? Kamu sadar gak sih? Rasa cemburu kamu yang berlebihan seperti ini, yang membuat hubungan kita menjadi masalah seperti sekarang. Dinda nih, yang buat kamu nyalahin aku sekarang Dinda. Saya itu gak nyalahin kamu. Saya cuma mau kamu bersikap dewasa, Sel. Itu aja. Yang capek di hubungan ini bukan cuma kamu, Dante, tapi saya juga capek. Sel. Helen. Akhirnya makan juga, gue lapar. Enak gak? Belum gue cobain. Bercanda. Sel. Cok-cok. Itu kayaknya mereka lagi berantem deh, saya sama Dante. Gara-gara gue kasih tahu video Dante sama Dinda. Keselin. Lo tuh ya, suka banget bikin keributan. Yang suka cari keributan bukan cuma gue, lo juga. Kita kan sama. Iya juga sih.